Gunung Semeru di Jawa Timur, erupsi dan memuntahkan awan panas. Badan Meteorologi Jepang pun memperingatkan ancaman timbulnya tsunami di wilayah Jepang akibat erupsi Gunung Semeru. Dilansir Kyodo News, Badan Cuaca Jepang memperingatkan bahwa tsunami dapat tiba di Pulau Miyako dan Yaeyama di Prefektur Selatan Okinawa sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Untuk diketahui, Semeru erupsi sekitar pukul 2.46 waktu Indonesia Barat dini hari ini dengan tinggi kolom abu 1.500 meter di atas puncak gunung sekitar 5.176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi 0 detik. PVMBG Badan Geologi ESDM kini telah menaikkan status Gunung Semeru dari siaga menjadi awas. Kenaikan dari level 3 siaga ke level 4 itu terhitung mulai siang ini. Kenaikan mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepala PVMBG Badan Geologi Hendra Gunawan mengimbau tidak ada aktivitas dalam radius 8 km dari puncak Gunung Semeru. Tidak ada aktivitas dalam radius 8 km dari puncak, dan sektoral arah tenggara Busuk Kobokan dan Kali Lanang sejauh 19 km dari puncak. Surat resmi peningkatan status segera disampaikan, ujar Hendra Gunawan dalam keterangan tertulis.